Halo teman-teman YouTuber semua. Ya, kali ini kita dalam perjalanan ke stasiun Senen. Ini masih sampai Pluit. Nah, selamat siang buat teman-teman semua dimanapun berada ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini sebelah kiri kita ini PLTU. Ayo, siapa aja yang hadir ini? Nah, cuaca di sini di Jakarta Utara ya, dari Pantai Indah Kapuk, Pluit, ini masih terlihat mendung. Nah, tadi habis hujan. Ya, buat teman-teman semuanya, selalu ikutin prokes ya, protokol kesehatan, jaga jarak ya, jangan berkerumun. Siapa nih yang udah hadir pertama ya? Gunakan lajur manapun untuk belok kanan ke jalan Pluit. Oh, buat channel 7 lapis langit bumi ya, terima kasih hadirnya. Ya, semoga sukses selalu, sehat, dilancarkan segala urusannya. Terima kasih buat 7 lapis langit bumi. Nah, ini udah nyampe Waduk Pluit nih. Waduk Pluit. Nah, berikutnya channel Hendrika channel. Selamat siang Pak Bos, selamat siang Bang Hendrika. Terima kasih. Dan buat Rani Latifa ini hobi masak ini. Nah, enak-enak nih masakannya nih. Boleh nanti dikirim-kirim dong masakannya buat Bunda Rani Latifah. Ya, ini sangat baik nih orangnya nih Bunda Rani Latifah ini. Bisa saling berkunjung ya, terima kasih. Ini cuacanya mendung. Ya, untungnya jalan nggak begitu macet ya. Ini masih rame-rame lancar ini. Mendungnya mendung sedap-sedap gimana gitu. Ya, mendungnya itu aduh, sedap-sedap gimana gitu ya. Mau tidur aja. Buat Rani Latifah mau kemana bos? Hati-hati di jalan. Iya nih Bunda Rani nih, ini mau ke stasiun Senen. Mau nyari angin dulu. Habis di dalam ruangan tuh ngap. Abang Hendrika channel mau pergi ke mana Pak Bos? Ya ini mau jalan-jalan aja nih dari Jakarta Utara ke Jakarta Pusat, ke stasiun Senen.
Nanti balik lagi, Bang Hendrika. Ada manusia silver, teman-teman. Tuh, manusia silver ya. Nah, ini ada yang main sepeda juga nih. Aduh, ya. Ya. Mendung-mendung main sepeda, apa? Ya, badan jadi hangat. Enggak kedinginan ya. Terus sejauh 1,5 kilometer. Hotel ini hotel apa, Ple? Oh, Kopitiam. Kirain hotel dulu, apartemen ini. Hotel Sano dulu. Oh, ini hotel Sano sebelah sini nih, hotel Sano. Bang Hendrika Channel, coba pergi ke Tugu Monas. Saya belum pernah ke sana. Ini nanti lewat Monas nggak, Ple? Nggak tahu, tergantung map. Oh bang, kita ngikutin map aja nih bang. Sebenarnya sih bisa sih lewatin Monas. Mungkin ntar pulangnya itu baru bisa lewat. Selamat jalan-jalan bos. Kami tinggal dulu, mau siap-siap. Ya, terima kasih Bunda Rani atas kehadirannya, atas supportnya ya. Sukses selalu buat Bunda Rani juga di sana, sehat. Ya, beginilah Jakarta. Nah, ini kondisi Jakarta nih. Ini sih masih belum parah, Bre. Ini ya, ini masih lancar ini. Biasanya lebih parah. Kalau area Jakarta Utara nih, ini paling banyak nih mobil-mobil besar nih. Mobil kita kecil ya. Hendrika Channel, hati-hati ikut map, bisa nyasar. Iya nih bang. Ini kalau nyasar ya salahin yang nyetir ini. Buat Mas AND87, ya terima kasih Mas AND87 hadirnya. Ini udah pada makan siang belum ini? Nah, saya sendiri juga belum nih makan siang nih. Nanti kita nyelesain tugas dulu ya. Tugas sudah selesai baru kita makan siang. Ayo siapa lagi nih yang mau hadir nih, merapat. Nah ini Polsek Jakarta Utara Penjaringan nih, Polsek Penjaringan. Oh, ternyata ada ini. Nah, Polsek Penjaringan. Ya, lagi aspal siang-siang. Oh, ini pihak apa sih namanya nih ya? Pekerja PU ya, pekerja umum. Ini lagi pengerjaan ini. Perbaikan jalan nih, aspal nih, jalan bergelombang di sini. Jadi kalau nggak diperbaikin bisa membahayakan pengguna jalan. Oh, Bang Hendrika belum makan siang juga nih, masih di kebun sawit. Harusnya babekel bang. Makan di kebun tuh enak banget ya. Saya juga pengen tuh makan di kebun atau makan di tengah sawah tuh. Tuh. Atau kalau enggak di pinggir kali. Mantap, eh.
Nah ini kita sampai di Muara Baru nih. Di Muara Baru, di dalamnya ada makam keramat siapa, Pri? Aduh, saya lupa. Malam nggak pernah ziarah-ziarah nih. Itu bukan masjid, Pri. Itu apartemen. Orang apartemen dibilang masjid. Oh, masuk ke dalam ya, ya. Buat Bunda Pipin baik. Assalamualaikum. Mau kemana Om? Ikut. Ya, nggak bilang dari tadi nih, Bunda Pipin. Tadi kalau bilang kan kita jemput nih. Wah, bukan makam si Pitung, Bang. Si Pitung mah di Jakarta Timur. Ini di Muara Baru nih, luar Batang. Bentar lagi ulang tahun Jakarta ya? Apa udah, Pri? Belum ya, Pri? Ulang tahun saya. Oh, ulang tahun lo kan pas ulang tahun Jakarta juga. Jadi nggak perlu repot-repot ngerayain nih. Seluruh orang Jakarta ngerayain ulang tahunnya Supri nih. Udah ada yang ngerayain. Iya. Gubernur. Langsung dari gubernurnya. Ya Bunda Pipin jangan jauh-jauh Bang, ntar hilang. Ada. Iya nih, takut diculik sama ante-ante. Tante-tante sini kan nakal nih ya. Lodan lebih padat, banyak mobil gede. Iya, jangan suruh lewat Lodan. Iya, lewat sono aja. Lewat tengah itu pasar pagi. Buat Gema Samyon udah hadir, Tri, selamat sore ya, terima kasih Gema Samyon atas hadirnya. Ini di sini kayak masih siang dah. Bunda Pipin semalam cek sound suamiku di Permata Dalam, tahu Om? Oh, udah di Permata sekarang ya, udah ke Jakarta lagi nih. Kirain masih di kampung nih Bunda Pipin. Ya mampirlah Bun. Sayangnya di Menceng nih, tetanggaan. Buat Kiai Nogosari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih buat Kiai Nogosari udah hadir. Kiai Nogosari menyapa Bunda Pipin baik. Uhuy. Pipin baik tersipu malu tuh di sapa sama Kiai Nogosari. Oh, masih di kampung, budanya ditinggal sama suaminya. Aduh, kasihan nggak diajak. Iya. Apa-apalah, suami nyari nafkah ya, Bun ya. Ya, Kiai Nogosari salah nyapa kembali nih buat masa ND78. Ya, masa ND78 disapa itu sama Kiai Nogosari. Ya, jangan lupa kehadirannya juga itu ke channelnya Kiai Nogosari. Salam kenal buat yang lainnya juga ya. Gema Semen, hujan juga ya teman. Sama ini di Malaysia juga hujan. Wah, sama dong ya. Merata nih di Malaysia juga hujan ya. Semoga hujan ini membawa berkah buat kita semua ya. Amin, amin ya rabbal alamin.
sekarang kita sampai kantor kecamatan Taman Sari. Ya, depannya ada kantor BNI. Setelah 500 meter, gunakan dua lajur kiri untuk berbelok. Ini kota tua nih yang sering banyak pengunjung nih, tapi karena lagi pandemik ini ditutup. Nah, itu. Nah, gedung BNI. Nah, depannya tuh kelihatan tuh stasiun kota. Nah. Udah lama nggak naik kereta. Oh, banyak jajanan juga ini. Yang mau ngopi, ngopi. Ya. Ya, buat semuanya terima kasih ya. Sekali lagi atas support doanya ya, kita sama-sama berjuang, saling mensupport aja. Terus di Jalan Raya Pantura sejauh 2 km. Oh, Kiai Nogosari lagi kangen sama Bunda Pipin Lamo Tasuo. Ya suwo-suwo lah, apa itu suwo itu? Aku wong Jawa ora ngerti suwo ya. Pak. Wah, Bunda Pipin masa sih Kiai? Hahaha. Ada pejuang devisa 1984. Selamat siang. Selamat siang pejuang devisa. Terima kasih udah hadir. Gimana kabarnya nih pejuang devisa di sana nih, di Taiwan apa di Hakka ya ini ya, Bunda, pejuang devisa ini ya, saya lupa ini. Gimana kabar suaminya ini pejuang devisa, Mas Alif? Oh, Bunda Pipin lagi kurang sehat, malas live. Ya semoga cepat sehat ya. Sehat terus lah. Jangan sakit-sakitan. Nah, pejuang devisa menyapa Pak Kiai, mas siang. Aduh. Pejuang devisa di Taiwan kabarnya lagi lockdown. Sama di sini juga lockdown. Tapi bandel-bandel nih orang Indonesia ini. Ya. Tuh. Masih rame aja. ITC. Ini udah nyampe ITC Pasar Pagi nih. Ya. Nah, ITC Pasar Pagi Mangga 2 tuh. Harkomas yang sebelah kanan. Ya, mungkin ada yang rindu nih, yang kangen. Udah lama nggak ke Pasar Pagi atau ITC Mangga 2 nih, yang harga barang-barangnya tuh grosir tuh, nyari elektronik atau ya, yang kenangan lagi yang suka nyari CD nih di sini nih, Pasar Pagi nih tempatnya nih. Tahu sih, tahu CD apa Anda, CD bolong-bolong atau CD apa dah? Iya nih pejuang devisa, Indonesia mah bebas merdeka ya. Alhamdulillah udah merdeka. Tinggal berjuangnya aja nih. Kiai Nogosari ya, menyapa Devandra Petualang ya. Devandra Petualang tuh disapa Kiai Nogosari. Mungkin bisa saling sharing nih ya. Saling berkunjung, kita sharing-sharing nih. Tuh sebelah kiri WTC Mangga 2. Setelah 300 meter, gunakan lajur manapun untuk belok kanan ke Jalan Gunung Sahari. Pipin bayi, aku bingung sama corona, sudah jaga jarak, sudah lockdown, sudah pakai masker, tetap aja corona aja. Nyusahin wong cilik. Ya. Sabar aja, Bun. Bunda Pipin sabar ya.
Orang sabar itu pasti menghasilkan buah yang manis. Devan Rapatualang, siap. Salam buat semuanya. Ya, terima kasih. Jangan lupa buat yang lain saling berkunjung nih, yang udah hadir di sini nih ya. Saling sapa menyapa, saling mensupport dan saling mendoakan yang terbaik. Kanan ke Gunung Sahari. Gunung Sindur. Pejuang devisa di Jawa Barat, Subang juga sekarang lagi rawan banget COVID-nya, tapi entahlah, semua sudah takdir Sang Ilahi. Betul. Semua udah ditakdirkan, tinggal kita yang berikhtiar, bertawakal. Betul enggak Kiai Nogosari nih? Ya, semoga aja nggak salah ya saya ya. Kayak Nogosari, Bunda Pipin, ojo terlalu dipikir. Bener, ojo dipikir, Bun, tuh. Ntar stres loh kalau dipikir. Corona sih, pokoknya di gawe enjoy. Ojo dipikir. Pipin, baik, kita sudah aman, Devandra, ya. Apa nih aman nih? Aduh, curiga nih, aman-aman nih. Terus di jalan Gunung Sahari sejauh 800 meter. Nggih Kiai Bang Boy, aduh. Saya jangan dipanggil Kiai, panggil aja Boy. Enggak curut. Kalau enggak curut. Tikus. Orang saya mengerti agama, jangan panggil Kiai dong. Yuk kita madiang, ah, mangan, rolasan ya. Tapi udah jam 1 lewat, udah bukan rolasan lagi. Rolasan. Pejuang devisa, kalau yang di Taiwan galau lockdown terus, jadi kerja terus nggak bisa libur. Iya, kerjanya di dalam. Enaklah kerja di dalam, nggak panas-panasan. Keno Gosari, maksud aman ki wis berkunjung host. Iya Kiai, Mbak Kiai. Ya saya ini bercandaan aja ya. Pipin baik tahu nih, masa gagal paham. Malam Bun, belum makan siang nih jadinya gagal paham ini. Tapi masih belum ini kan ya. Yang penting hostnya nggak omes lah. Kayak Nogosari, kayak kui nek neng Jawa sebutan bagi laki-laki, nek perempuan nyai. Iya Mbak Kiai, kalau Kiai itu laki-laki, cuman bagi yang udah berilmu atau yang ya mungkin dibilang derajatnya lebih tinggi lah yang dihormatin. Mbak Kiai ini jawane pundi toh? Ya ini agak seri hostnya nih, kalau Bunda Pipin wis tak segel je. Ini Bunda Pipin madiang terus ya, hidup madiang, wah lemu kok kayak awak kayak. Ya berhenti di lampu merah dulu nih. Ini nyampe di Gunung Sahari ya. Jalan Gunung Sahari. Siapa yang pernah tinggal nih di Gunung Sahari nih? Acung ya. Kiai Nogosari, ih, Jose kepo banget.
Iya Mbah Kiai nih, kalau host nggak kepo mah repot, bisa sepi nih acaranya ini. Ini aja juga masih belajar-belajar nih, belajar kepo. Ya dimaklumin aja lah. Ini ada bis Transjakarta. Siapa yang belum pernah naik bis Transjakarta? Ayo, cung, acung, acung. Cung lagi. Saya belum. Ini saya juga blown. Kepo nih orangnya nih. Nih. Saya belum. Belum pernah naik bis Jakarta. Iya, naiknya mobil pribadi terus nih. Jembatan Merah. Mbak Kiai Nogosari, aku di sini yang Gunung Sari waktu kantor di Bungur besar. Bungur kayak lagi rungu aku iki. Mangga besar iya Bungur. Pipin Mbak Bunda Pipin. Waduh, kayak bisa aja nih. Iya, Pak Kiai mah apa aja bisa itu. Multi talent Bunda Pipin. Aku juga belum pernah kemana-mana naik bajai Bang Os. Wah, naik bajai juga enak itu. Banyak di Pademangan. Suaranya khas. Oh, Bunda Pipin juga pernah di Bungur juga. Wah, jangan-jangan tetanggaan dulu nih sama Mbak Kiai. Buat Bang Hasim Channel, salam sukses terus Bang. Salam kenal dari Samarinda. Salam kenal kembali buat Bang Hasim Channel. Terima kasih hadirnya. Semoga sukses juga. Nah, gimana kabarnya di Samarinda, Bang Hasim? Semoga aman-aman aja ya. Gak ada masalah. Bungur tuh di Kemayoran, Bang Hos. Oh, Bungur itu Kemayoran. Iya. Saya kok Kemayoran tuh cuma ngelewatin doang sih, gak pernah mampir Kemayoran. Paling mampirnya di Wisma Atlet dong. Amit-amit, jangan dah. Itu juga lewat doang sih di Wisma Atlet. Mbak Kiai, wah sampean dudu wong Jakarta nek enggak dong Bungur. Lah emang aku dudu wong Jakarta ya, Mbah. Aku ki wong Jawa tulen, Jawa asli, Magelang Borobudur. Mergo bojone wong Jakarta ya. Ya tadi tinggalin nang Jakarta, Mbak Kiai. Wah, ada etilah. Ya foto-foto tuh. Awas kena tilang elektronik tuh, udah klik kelihatan nggak teman-teman ya dari jauh tuh. Nah kalau bagi yang bawa roda 4 kalau nggak sabuk pengaman nggak dipakai nih, siap-siap nih kena tilang nih. Oh, ada apa? Bang Hasim Channel, alhamdulillah aman-aman aja Bang di Samarinda, alhamdulillah. Ya salam buat orang-orang Samarinda juga ya. Alhamdulillah. Mbak Kiai Nogosari ngerti nih gur mangga besar padahal ana mangga cilik juga. Aku ngerti nih mangga muda tok ya. Mangga muda ge enak ya Mbak Kiai. Mbak Kiai nyapa MyWay Channel. Oh iya tadi MyWay Channel hadir nih, saya lupa. Maaf MyWay Channel 74. Waduh, sampai kelewat nih bacanya nih. Ya suasana mendung nih Bang. Iya nih mendung banget, habis hujan gede. Nah, ini sekarang mendung ya, mudah-mudahan gak hujan ya. Ya tuh saling sapa menyapa tuh ya yang udah hadir di sini ya, semoga dilancarkan segala urusannya, rezekinya ya makin banyak ya. Oh iya Bungur ya, Bungur iya bener, Bungur Kemayoran mau arah Cempaka Putih. Iya tuh
baru baca tuh ada plang tulisan bungur itu. Kayak dulu-dulu gak pernah lihat loh ada tulisan itu bungur gitu ya. Saya ngelihatnya cuma jalan aspal loh, main apa ntar itu ya. Enggak ya? Enggak kalau itu anak. Enggak ya? Supir gak boleh. Oh. Bunda Bebet kayak ngertinya janda muda, host rang mangga muda. Iya 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 lupa. Bagi Aino Kosari aku malah gak wero mangga muda, ngertinya mangga pentil. Iya depan ya, itu depan itu. Pentil ki. Ngarep. Iya ngarep. Oh, bisa merona mana? Enggak. Nah ini bentar lagi nyampe ini ya. Udah depan udah kelihatan atrium, atrium Senen. Nah nanti kalau udah nyampe ya mohon maaf nih teman-teman buat semuanya, kita tutup dulu ya live streamingnya. Sekali lagi terima kasih buat semuanya atas kehadirannya ya. Ya semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan segala urusannya. Oh ada rudal tuh, rudal apa tuh, exocet MM buat ngebom Israel. Mbak Kia ini bisa aja loh kalau bikin orang ketawa nih, kayak orangnya tuh humoris ya Mbak Kia ya, mudah akrab sama orang. Kalau saya ini orangnya pendiam loh Mbak Kiai, nggak pinter ngomong, pendiam, malu, pemalu ya. Kadang-kadang sih suka malu-maluin juga. Yang terbelah kiri. Mana? Ini masih sono, oh, depan lagi. Lampu merah lagi. Iki tujuannya mengendi hos. Tujuannya nang Senen bunda. Kan mau wes ngomong. Oh. Nang Senen, habis ntar nyampe Senen balik maning lah. Makasih ya sudah ngobatin kanganku ke Jakarta. Wah iya iya iya, inilah manfaat live streaming ya. Kalau ada yang lagi keliling-keliling jalan itu, ya nggak perlu ikut keliling, udah ngeliat di HP aja nih ya. Ya sama-sama Bunda Pipin ya, semoga terobati kangennya. Mbak Kiai Nogasari pet lah host pendiam. Nggak percaya loh Mbak Kiai ini kalau saya pendiam loh. Nih kak, tanya nih teman saya nih. Pri, saya kan pendiam ya Pri ya. Bohong. Bawel. Pendiam. Pemalu. Pemalu dan suka malu-maluin sih. Ini lagi belajar aja Mbak Kiai, makanya harus pintar-pintar banyak ngomong ini. Mau jadi MC dia. Buat Bunda Sri Dasriya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sri Dasriya udah hadir. Gimana kabarnya Bunda Sri Dasriya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Iya, dulu aku sering banget mondar-mandir di situ Bang, sampai apal Senen dan sekitarnya. Oh, saya tuh apalnya cuma Senen, Selasa, Rebo sampai Sabtu. Cuman yang belum ketemu tuh Sabtunya ini, pasar Sabtu tuh kok kayaknya enggak ada ya, Bun. Bunda tahu enggak lokasinya pasar Sabtu di mana nih? Pasar Minggu ada, pasar Senin ada. Ini belok kiri ya? Pasar Sabtu sama pasar Selasa ya enggak ada ya. Lampu merah belok kiri. Lampu Puspita Sari di sebelah kiri. Iya. Lampu merah. Kayak iya sih. Ya nek percaya sampean aku musrik no. Iya iya bener Pak Kiai. Ojo percaya karo menungso. Menungso ki. Kene. Bukan iso kono. Ya wis kene. Berarti engko muter kono nek kono kuatire apa muter kan. Iya. Setelah 200 meter belok kanan ke jalan Pasar Senen. Iya, iya.
Tuh, Mbak Sri Dasriya disapa Mbak Kiai nih. Wah, dibikin lawak lagi nih sama Mbak Kiai nih. Aduh. Alhamdulillah baik, Bosku. Alhamdulillah. Oh ya, nih saling menyapa nih. Aduh, seneng banget nih kalau begini nih, yang hadir saling menyapa, sapa menyapa ya, saling menanyakan kabar-kabar nih. Ya inilah, ya silaturahmi, ajang silaturahmi. Walaupun cuma live streaming ya di HP, ya semoga ini bermanfaat buat semuanya, bisa melepas rindu juga. Mbak Kiai, Bunda Pipin, baik pokoknya sih paling ayu dewe. Dari tadi Mbak Kiai ngerayu-ngerayu terus ini kayaknya nih. Ah iya, betul itu. Ini parkirnya di mana? Ntar parkir, ya, cari aja di depan aja ntar. Kita nanya-nanya dulu. Oke semuanya ya, ini kita udah nyampe stasiun Senen ya. Nah ini Polsek Senen ya, sebelahnya stasiun Senen. Ya kita tutup dulu nih ya. Aduh capek megang HP-nya nih. Mbak Kiai, Mbak Bunda Pipin, Bunda Sri Dasriya, Tujuh Langit, Lapis Bumi, terus Bang Hendrika Channel dan yang lain-lain ya. Mohon maaf kalau belum ada yang disebutkan ya. Oke, saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parkir sini ya. Ya udah parkir situ.